Halo sahabat Tuti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Uti mau masak ayam bumbu kecap. Ini bumbunya kecap, merica, dan lada. Ini sangat simpel banget. Oke, yuk kita ikuti kelanjutannya. Oke sahabat Uti, yuk kita mulai memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayamnya sudah dipotong ya, kita masukkan ke wajan. Ini jangan dikasih minyak ya, karena ini nanti akan keluar minyak dengan sendirinya, akan keluar air dengan sendirinya. Kita bumbuin di wajan ya. Oke, kita kasih bumbu, garam secukupnya. Kemudian kita kasih gula. Oke, kita kasih merica penyedap rasa, lada, cabai bubuk ya. Oke, kita aduk. Kita aduk sampai rata. Setelah rata, kita tutup ya. Oke, ini sudah rata. Oke, kita tutup. Baru nyalakan apinya dengan api sedang. Oke, kita tunggu 15 menit ya. Oke. Oke, kita aduk ya, kita buka ya. Kita buka. Nah, ini sudah keluar minyaknya sendiri, sudah keluar airnya ini. Oke, setelah kita aduk, kita tutup kembali ya dengan api sedang. Nah, ini sudah keluar minyaknya, kita tutup lagi. Seperti ini hasilnya. Menu siang cepat saji, ala anak rantau, mudah, simpel, praktis, dan lezat. Ayam, bumbu, kecap, pedas, kalian bisa mencobanya. Oke, sobat Uti, terima kasih sudah menemani Uti masak. Tonton videonya sampai selesai, Uti ucapkan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.